Saya Jumiati, umur 36 tahun. Nama saya Anissa Lasatun Nur Aisyah. Umur saya 16 tahun. Saya bekerja di PT Rambut sudah cukup lama. Saya bekerja di sini sudah kurang lebih 7 bulan dari tahun 2012 sampai 2013. Ya kalau kita ke toilet itu pas jam istirahat ya yang pasti ngantri, soalnya kan dibandingkan orang dan toiletnya kan lebih banyak orangnya. Jadi untuk waktu itu harus kita buru-buru mau ke toilet dulu apa mau makan dulu, soalnya waktunya kan pasti terlalu cuma 10 menit. Jadi kita usahakan mesti harus bisa ke WC untuk saya kayak gitu kan, yang penting. Ya lumayan antri sih kalau lagi istirahat, kalau lagi jam kerja ini kan paling ya jarang lah yang ke toilet. Tapi ya kalau lagi ngantri-ngantri banget, ya istirahat di sini sekitar 2 kali istirahat. Istirahat pertama, jam pertama jam 10 kurang lebih, kalau istirahat 10 menit. Yang istirahat kedua jam 12, 1 jam. Kembali ke tempat duduk untuk ya nunggu giliran aja. Nah, terkadang ada yang udah masuk duluan ya udah nggak jadi. Kalau keadaan toilet ya yang pasti bersih, karena setiap hari itu setiap sore mesti dibersihin terus dikasih pewangi. Jadi tidak ya baunya sedikit lah, namanya juga toilet kayak gitu kan banyak orang. Yang pasti kebersihan harus tetap dijaga setiap saat. Toiletnya ya lumayan bersih sih, karena tukang bersih di sini ya lumayan rajin. Kalau izinnya itu sudah pasti diizinin. Karena tahu kan yang kabak istilahnya apa semuanya itu kan pasti ngerasain kalau pengen ke toilet gimana rasanya kayak gitu kan. Harapannya ke depan PT sini ya makin maju aja, makin maju. Karyawannya tambah banyak, PT-nya diperbesar lagi, toiletnya kurang lebih ya diperbanyak sampai, kalau boleh sih ya, sampai 10 lebihan lah biar nggak ngantri lagi. Toiletnya lebih dibersihin lagi. Dan untuk harapannya ya, saya ke perusahaan semoga bisa menambah semaksimal mungkin toiletnya.